Pagi adik-adik. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada adik-adik kerana telah selamat mengikuti kem bakat ni. Daripada semalam sampai hari ini saya tengok daripada atas anak adik-adik betul-betul bersemangat, bersemangat untuk tahu sebenarnya apa itu badminton. Dan para jurulatih daripada kelab dah tunjuk adik-adik macam mana. Beginilah juga adik-adik, ya. Yang mana kalau dekat Akademi Badminton DM tu, macam inilah pagi-pagi bangun. Mereka lagi bangun adik-adik pukul 5 pagi. 4.30 dah bangun. Pukul 5 pagi dah mula latihan. Sampailah pukul 10 pagi. Macam inilah adik-adik. Macam inilah, beginilah rasanya adik-adik kalau adik-adik nak jadi pemain badminton negara. Tungkus lumus adik-adik, disiplin adik-adik, nak kena dengar cakap para jurulatih. Sampailah adik-adik besok nanti, satu hari nanti boleh jadi pemain negara dan jadi juara dunia. Adik-adik faham kan? Macam itulah adik-adik. Jadi untuk saya adik-adik, apa yang saya inginkan adik-adik, ya, adalah setelah adik-adik ikuti kem bakat ni, jangan habis di sini saja. Praktikkan adik balik, sama ada yang sekolah ataupun yang ada latihan di kelab-kelab di sini. Tadi saya duduk pun tadi dengan coach jurulatih daripada Sabah, Malik, Encik Malik nama dia, dia adalah jurulatih daripada Sabah. Dia tengok macam mana adik-adik berlatih, ada yang boleh main, ada yang baru nak main. Seronok dia. Dan dekat situ dia pantau. Mana tahu satu hari nanti adik-adik bila dah masuk ke Persatuan Badminton Sabah, dialah yang nanti yang akan berlatih. So dia sangat gembira, dia bincang dengan saya tadi. Dia cakap badminton di Sabah dah mula bagus. Dah standard sudah tinggi. Dia cakap boleh lawan dengan pemain-pemain yang ada di akademi. Jadi saya merasa bersyukur dan bangga dengan apa yang adik-adik telah tunjukkan selama 2 hari, 3 hari 2 malam di sini. Dan adik-adik, untuk kesenambungan seterusnya, adik-adik harus, yang nak main, harus tanamkan semangat, disiplin diri untuk adik pergi lebih jauh lagi. Saya tengok bakat-bakat banyak di sini. Dan apa yang saya nak, satu hari nanti kita ada di sebenarnya nak lihat adik-adik yang ada di sini, ya, boleh jadi champion. Bukan hanya di Sabah tetapi di dunia. Bukan senang adik-adik, macam saya cakap hari tu. Umur saya 17 tahun dah champion All England, dah world nombor 3. So adik-adik ada berapa tahun lagi? So tanamkan semangat adik-adik, ya. Jadi untuk hari ini, iaitu abang saya Datuk Misbun tak dapat nak hadir bersama dengan adik-adik, sebabnya sepatutnya dia ada sini pukul 8 pagi, tetapi kapal terbang Air Asia telah reschedule balik penerbangan dia. Dia sampai sini pukul 6 petang. Besok pula tu, bukan hari ini, besok pula tu. Jadi adik-adik dah tak ada. So tak perlu untuk dia datang, kan? So tapi saya janji untuk tahun depan insya-Allah dia akan datang bersama adik-adik dan bagi apa pengalaman sebagai jurulatih kebangsaan untuk sama-sama dengan adik di sini. Jadi saya tak nak cakap banyak, kita pun sekejap lagi nak ada majlis penutup. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada para jurulatih yang telah mendidik adik-adik, dan saya harap adik-adik akan terus maju jaya. Dan terus saya ucapkan terima kasih kepada JBS Sabah dan juga Kementerian Belia dan Sukan. Dengan tanpa mereka, kita takkan ada kem bakat ini.